akhirnya kita akan membeli seekor hiu ya guys ya. Karena di video kemarin sudah mencapai angka 100 ribu like lebih dan semua setuju untuk Frost Diamond beli hiu. Jadi hari ini aku bakal langsung beli hiu. Tapi juga guys, pastikan video ini mencapai angka 100 ribu lebih like lagi. Karena di next video mungkin kita bakal coba buat beli buaya atau gajah atau jerapah. Coba kalian komentar di bawah ya guys ya. Nah sebelum itu kita bakal coba buat siapkan semuanya dari akuariumnya dan kita bakal cari di toko-toko ikan. Kita bakal bikin suasana di akuariumnya menjadi lautan sesuai dengan habitatnya dia ya guys ya. Dan kita juga bakal tambahin beberapa ikan-ikan laut yang sangat cantik-cantik seperti ikan hias, seperti ikan nemo dan ikan dori ya guys ya. Dan masih banyak lagi. Makanya pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Karena yang terakhir kita bakal coba buat masukin ikan hiu guys. Dan ini yang terjadi. Nyangkut guys. Ikan hiu. Subscribe buat yang belum, karena sekitar 99% dari kalian ternyata sudah subscribe. Jadi sekitar ada 0,1% dari kalian yang baru nonton Frost Diamond belum subscribe. Iya bro, misalnya itu kamu, please lah ya man. Jangan bikin malu guys, subscribe sekarang juga. Enjoy this video, subscribe. Tapi sebelum itu kita bakal coba buat siap-siapin dulu alatnya ya guys ya. Yang pertama, kita udah mempunyai sebuah akuarium yang sangat besar sekali. Nanti kalian bisa lihat ya guys ya, ntar kita bakal bikin akuarium tuh di sini ya guys ya. Besar tuh kayak gini ya guys ya. Pokoknya super duper jumbo. Dan kita bakal masukin 5 hiu di dalam sini ya guys ya. Dan itu pasti bakal keren banget. Pasti kalian tonton video ini sampai habis. Jangan pernah kalian skip ya guys ya. Semuanya gratis. Dan kita bakal langsung aja cil ya, buat ke tokonya. Let's do this guys. 1 hour later. Kita udah sampai nih Cil. Kamu mau beli ikan apa? Aku mau belikan hiu. Semoga ada ya. Ini aku juga mau beli akuarium segede gini ya guys ya. Nanti kita bakal bikin akuarium segede gini. Pasti kita tonton video sampai habis. Gimana kita beli ini? Ikan-ikan dori. Mas, ini ikan apa nih mas? Aku mau beli yang ini mas. Kayaknya keren kali ya Cil. Yang ini? Yang warna itu? Kuning. Itu sadar cicit. Sadar cicit? Berapa tuh satu mas? Sadar cicit. Ntar kita juga beli ini ya guys ya, ini kerang-kerang ini Cil. Ntar kita kolam akuarium hiunya, itu kita kasih kerangka kayak gini ya. Bisa lah. Ntar Bocin mau kasih nama hiunya siapa? Bro. Coba kalian komentar buat nama hiu kita yang baru ya guys ya. Kita masih nanya harga nih guys ya. Pokoknya kita bakal bikin akuarium bawah laut guys. 75.000. 75.000 mahal kali mas. Bisa mau 3.000? Bisa 3.000? Bisa, bentar dulu ya kita lihat. Ada yang dori guys. Siapa dari kalian yang nonton film Nemo itu ya? Sembunyi ya? Ikan dorinya berapa yang gede segitu mas? Dori 300, 350. Oh mahal kali mbak, nggak dapat 50.000. Nggak bisa. Oke kita lihat dulu Cil ya, karena baru kita beli Cil. Kalau ini yang versi aquascape ya, air tawar. Wah, ini bagus banget akuariumnya Cil. Coba kalian foto nih guys ya, kalau kalian punya akuarium, kalian foto, kalian tag Instagram aku, ntar aku bakal kasih lo foto kalian ya. Ini dijual nggak nih? Terumbu karangnya? Terumbu karangnya itu di belakang. Oh di belakang? Yang ini rumput-rumputannya dijual? Rumput-rumputan ada. Ada? Karpetnya ya? Karpetnya, bisa dimakan nggak? Oke, kita bakal lihat-lihat lagi nih mas. Belakang. Ini yang kayak gini berapa nih? Aku mau cari akuarium juga sebenarnya nih. Akuarium? Iya. Kalau yang ini 2,7 ya? 2,7? Panjang 150 cm. 150 cm? Kalau gitu kita beli yang ini, Jill. Ngapain kita bikin kemarin gede-gede? Kita beli. Nah, dapat booster yang langsung, mas. Wah, bisa dibuka nggak? Langsung dapat filternya. Kalau gitu kita beli, Jill. Ngapain kita bikin? Masa nggak kasih tahu sih? Gimana? Terlambat ke sini ya. Berapa nih, mas? Kalau ini rencananya mau dibuat cetakan baru. Cetakan baru, nggak dijual. Wah, ini mau beli sekarang harusnya sih, nggak dijual sayangnya sih. Gimana nih? Buat cetakan aligator. Cetakan aligator. Ini kalau dijual kayak gini berapa? Ini 25. 25 juta. Kok jauh kali bedanya sama yang itu sih? Lagi aku cari akuarium ya. Kita bakal lihat lagi deh. Kita belum mungkin. Apa namanya? Ikan yang kita cari, Cil. Itu apa lagi tuh, Mas? Gimana? Ini tuh filter-filter itu. Ya, itu untuk air laut, perlengkapan air laut. Perlengkapan air laut? Ayo, Cil, kita punya ikan hiu nanti, guys. Oke. Yang buat laut-laut aja yang mana ini? Skimmer. Skimmer. Skimmer udah punya? Skimmer udah. Udah. Ini udah yang bagus? Udah. Udah. Apa lagi nih? Medianya udah. Media udah? Media udah. Udah. Apa lagi nih? Backpacker. Hah? Backpacker. Apa tuh, Li? Udah? Apa tuh? Kipas udah. Udah. Tinggal chiller berarti. Chiller udah? Belum. Ini buat apa sih? Ada di sini contohnya nggak? Ini dah. Ini contohnya. Ini buat apa sebenarnya? Ada yang udah terpasang tidak? Terpasang depan tadi. Oh, depan tadi. Kita lihat ya guys ya. Ini buat apa sih fungsinya? Ya, biar mendinginkan suhu di akuariumnya. Oh, ini bisa dipegang? Bisa, dingin. Oh iya, Cil.
Iya guys. Ini kan nggak boleh nggak dingin. Oh iya iya, berapa satunya kayak gitu Li? Ini harganya di sini. Masangnya gampang apa susah Li? Gampang. Oke guys, kita pasang itu ya guys ya. Karena kita membutuhkan biar airnya itu dingin guys. Hiu itu di bawah laut, di paling dalam laut itu dingin jelas. Suhu airnya dingin dia. Kita belum punya ya guys ya. Kita harus punya ya guys. Baca. Berapa satu guys ya? PL650 ya. Harga 9.350. 9 juta? Ini mau mahal kali. Mending gue beli akuarium aja 2 juta Li. Oh, jangan dulu ya guys, mahal dulu. Ntar jadi dulu ya. Kalau kita butuh baru kita beli aja ya. Kalau ikannya sekarat baru kita beli aja ya. Kita nggak tahu nih soalnya guys. Coba kalian buat yang pelihara hiu, apakah kita perlu ini guys ya? Karena Pos Demon belum tahu juga. Oke deh, kita lihat ikan-ikan lagi guys ya. Biar hiu itu nggak sendiri ya guys ya. Hiu kita, ntar kita beli aja ya. Katanya yang punya nih Cil, ya. Hiunya nggak bakal makan-makan ikan kecil. Nggak mau dia. Nggak mau dia. Kenapa tuh? Oke, daging deh. Ya. Daging. Oke, kita lihat daging. Ini berapa satu beli, aku pengen beli ini nih? Itu cana yellow harga 135. Harus 35? 35 ya. Oke, aku beli dua yang ini beli ya. Sip. Ini apa lagi nih beli? Itu arwana Brazil. Arwana Brazil? Udah punya belum? Udah bro. Ini berapa satu beli yang beli? 190. 190 ribu? Ya. Oke, kita beli yang ini aja sih, yang punya soalnya sih. Oh ini apa nih? Itu Costar, Paris. Paris? Ya. Ikan apa nih? Bias? Predator? Air tawar. Gimana sih? Mau beli apa kan? Iya. Biar jalan ya. Ini kebalik ini gimana ceritanya, Bli? Kok bisa kebalik ikannya, Jil? Ikan apa nih belakangnya? Kristal ya, kristal. Kristal. Kita lihat lagi, Jil ya. Ikan-ikan yang kelihatannya keren-keren sih. Apa lagi nih? Wih. Wih, ikan invisible buat mobil. Itu tuh, belakang, Jil. Iya loh. Gede kali guys ya. Ini cuma orang-orang tertentu yang bisa lihat, belinya nggak bisa lihat ya? Nggak bisa. Kita bisa aja lah. Itu ikan apa, Bli? Yang putih-putih ini. Ini Slayer. Slayer? Koi Slayer. Koi Slayer. Udah punya belum? Belum. Berapa aku? Slayer 100 ribu. 100 ribu? Mahal kali nih. Gimana dikasih? Oh, ntar bisa lah ya. Bisa lah ya. Bisa dimakan member nanti. Oh, bisa buat member. Oke. Okay. Member bisa 50%. Nah. Oke, Bli. Itu ngambil dua lah ya. Warna putih gitu. Kita yang itu dua, predator dua guys ya. Oke. Okay. Wah, ini ikan air tawar juga beli. Ini ikan apa namanya nih? Itu iskas. Iskas. Ya. Wah, ini takut jarang kali tahu nama ikan-ikan itu. Kalau hiu, ya, hiu, buaya itu aku tahu. Besok kita pelihara buaya. Sekarang kita beli hiu ya guys ya, besok kita beli buaya. Kalau video ini 100 ribu like lebih ya guys ya, kita menuju 20 juta subscribers guys. Jadi apa kalian tunggu subscribe sekarang juga. Mana nih beli ikan-ikan legend nih? Paling mahal di sini mana ikannya? Ini termasuk yang mahal ya. Ini termasuk mahal. Kenapa dia mahal? Padahal dia cuma diam kayak gini, gak ada gininya beli. Gak ada atraksinya, akrobatiknya. Kenapa bisa mahal? Pasarnya memang mahal. Coba kalian komen guys, apakah kita bakal beli apa tidak ya. Kita lihat lagi. Nah ini nih, kita kayaknya perlu terumbu karang ini buat di air tawar. Ya, tanaman-tanamannya ini. Tanaman-tanamannya. Yang mana nih kira-kira yang bagus sih? Kamu cari-cari lah. Kita harus perlu nih, Cil. Pokoknya kita harus bikin aquascape yang benar-benar itu habitatnya, Cil. Habitatnya benar-benar kayak tempatnya dia gitu. A few moments later. Oke, ini dia, Cil. Air ikan laut, Cil. Kesukaan aku, Cil. Ini aku pengen beli yang ini nih. Nah. Yang ini, yang warna biru ikan apa namanya? Dori ya? Dori ya. Oke. Dari ikan dori kita cari satu, Cil. Atau dua, Cil. Kita lihat dulu guys, ikan-ikan. Mana ikannya, Cil? Wih, ya gede kali guys. Gede kali, ini ada namanya nggak? Gua ada namanya, 14.000. Ikan laut damsel, 15.000. 14.000. Bisa. Halo, Cil. Nah, ini yang harus kita beli nih guys. Beli. Halo, namanya siapa, Beli? Dika. Dika, halo, salam kenal dia. Ini aku nyari-nyari akuarium nih, Beli. Oh ya. Bisa dibantu nggak? Oke, ini berapa nih satu dia kayak gini-gini nih? Kalau ini namanya dia karang kopal hijau. Karang kopal hijau. Nah, ini untuk harganya dia 120. Mahal kali. Gak bisa murah nih. Ya bisa murah. Oh, cuman kalau kakaknya ada kartu member dari kita, okay. Dia jadinya 114.000. Oh, 114.000 beda dikit kali. Iya. Harusnya bisa 50%. Nah, begini nih. Oke. Ini kalau dicampur semuanya jadi satu tuh bagus nggak kira-kira akuariumnya tuh? Bagus. Asalkan ada tempatnya. Ya. Asalkan ada tempatnya. Ini apa nih? Ini kayak jamur nih. Itu seroja. Ini seroja. Ini hidup nih. Hidup. Dimakan nih nanti sama ikannya. Dimakan ikan sih, Pak. Oke deh, kita beli aja ya. Pokoknya kau beli apa aja aku beliin aja deh. Kamu mau gimana? Coba pilih-pilih yang bagus-bagus kira-kira yang mana? Ini. Ini berapa satu beli? 70.000 terus kalau ada nomornya 60.000. 70.000, Cil. Yang itu beli, yang gede itu berapa satu beli? Kalau itu lumayan, hampir 800-an. 100 ribu? Karang,
Jil, mending kita ke laut ngambil sendiri, Jil. Mahal kali nih. Emang, misalnya itu emang beda ya. Itu namanya anemon ya. Rumahnya Nemo. Nah, itu kan ada ikannya tuh, Jil. Nah, oh, ada guys. Ada, Jil. Nemonya ada, rumahnya Nemo yang lain selain yang murah-murah ada nggak? Kalau yang murah ada. Nah, kita yang baru-baru kita tes dulu, yang Jil. Ini bisa. Yang mana? Yang ini bisa. Yang anemon dia namanya. Anemon juga. Karang anemon dia paling sekitar 62 ribuan. 62 ribuan, tapi kecil kali. Kecil. Ini kita mau biar gede. Yang murah itu lebih murah. Ini lebih murah. Yang buat Nemo yang ini aja. Ya. Kalau yang ini bisa. Kalau yang ini juga tergantung ikannya nanti. Kalau dia mau di sana nanti bisa. Oke. Okay. Ayo kita lihat lagi yang lain. Kita beli itu lah ya, Cik. Wah, ini juga bisa buat Nemo nih. Kopal. Ya. Kalau biasanya sih jarang Nemo mau di sana. Biasanya yang agak-agak panjang ya, biar gampang sendiri. Oh gitu. Jadi aku rencana itu sebenarnya mau beli ikan hiu, beli. Hiu. Hiu. Terus aku gabung sama ikan-ikan laut lainnya. Kira-kira habis nggak? Sekarang tergantung ikan hiunya. Ikan hiunya. Kalau Black tip. Nah, kalau hiu dominan sih pemakan ikan ya. Makan ikan. Yang kita tahu. Cuman kalau mau digabung sama ikan lain ya bisa juga sih ikan lainnya. Kita kayaknya hiu. Hiu lah ya. Hiu. Kita samain satu lah, Cil. Bisa lah. Kita beli yang ini aja sih lah. Terumbu karang. Tapi ini masih bisa berkembang lagi, hidup lagi. Dia kayak merambat gitu. Apa cuma segini doang? Berkembang dia itu bisa. Cuman kita harus mengkondisikan airnya biar bagus baru dia mau mekar atau berkembang. Oh iya. Gimana tuh caranya biar airnya bagus sih? Kalau biar airnya bagus, kita harus sering-sering cek kadar airnya dia. Oh iya. Kayak kadar garamnya dia itu tinggi atau turun. Kayak apa namanya? Kalau kadar garamnya turun, kita bisa kasih garam nih. Kalau kadar garamnya dia turun, kita bukan kasih garam. Terus. Kita kasihnya air laut. Oh, air laut asli lagi. Oh, siap. Ini gimana nih caranya ngeliat nih? Kalau ini dia bukan alat ukur kadar garam. Kalo yang mana yang garam? Alat ukur suhu, kalau kadar garamnya yang ini. Oh, itu. Oke, okay, gimana caranya itu? Nah, oh, soalnya kita harus tahu ya, guys. Kita mau bikin aquascape lautan, Cil. Oke? Oke. Gimana nih? Mau mengukur kadar garamnya, di sini kan ada, nah yang merah ini dia ada angkanya. Di atas angka merahnya ini ada angka juga, di bawahnya juga ada angka. Nah, untuk kadar garam yang bagus tuh kisaran angka merahnya ini. Oke, siap. Nah, caranya kita masukin aja. Terus di sini kan ada level airnya, kita tinggal kurangin aja. Wih, jadi ini kadar masih garamnya tinggi ya? Kalau masih di angka merah dia udah normal, kalau tinggi dia kisaran di sini. Kalau rendah dia dikasih kisaran di sini untuk jarumnya. Jadi harus di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah bagian. Kalau ngasih terumbu karang ini ngaruh buat ini nggak kadar garamnya? Ya. Ngaruh. Nah, oh, berarti kita harus punya sih, harus punya yang banyak kita beli yang ini ya. Kita pilih-pilih dulu ya. Aku ngambil yang itu beli, yang belakang itu beli, yang agak gedean. Yang ini. Belakang. Yang belakang. Ini berapaan tuh? 50 ribu. Sama lah ya ini. Sama. Oh, 3 ribu, Cil. Oh, 3 ribu. Yang itu sama yang paling belakang itu beli? Itu karang itu cabang. Berapa harganya? Oh, 3 ribu juga, Cil. Bisa lah. Yang ini ya, guys ya. Ini sama yang itu. Tapi kayaknya gini yang beli ya. Kalau tumbuh-tumbuhannya beda, jelek ya kira-kira ya. Jadi kita harus semuanya sama gitu, bagus gak sih? Kalau sama, yang bagus juga sih. Enggak bagus juga, ya harus bervariatif gitu. Variannya biasanya ada. Oke, ambil dah langsung deh biar enggak lupa, Cil. Yang ini udah beli, lo bisa enggak? Oke. Yang ini kita nanti lihat lagi, Cil ya. Sama yang ini beli. Sama yang ini juga. Oke. Bisa, guys. Tapi kita ambilin ya. Nah. Apa aku serem? Itu kita cari di laut, Cil. Ini aku mau yang ini beli, aku juga sama nyari yang ini nih. Ikan yang Nemo. Nemo kalau itu bukan Nemo. Nemo itu sejenis clownfish juga. Kalau Nemo kan dia masuk kategori clownfish. Clownfish, nah, ikan badut gitu. Iya. Nah kalau yang ini dia jenisnya clownfish juga, cuman biasanya bukan Nemo, dibilangnya balong. Oh balong. Kalau yang Nemonya yang sebelah sana. Nemo yang itu. Yang paling kiri. Bagusan yang ini. Iya. Ini warnanya lebih agak. Ini berapa? 20 ribu. Kita cek dulu. Oke, siap. 45 ribu. Oke deh, yang ini dua. Pokoknya satu tipe ikan aku beli dua ya. Biar dia itu bisa berkembang biak, siapa tahu Cil. Biar ada temennya, masa dia sendiri, Cil? Kan galau, Cil. Gak punya pacar dia. Baca. Itu kok sama ya mukanya? Ya itu sama juga jenisnya, dia jaman. Sama, cuman namanya yang beda. Cantik juga sih, guys. Aku cari yang ini deh, balong ya, satu. Terus Nemo yang di sebelah kiri. Berapa tuh? Kalau Nemo 40 ribu. 40 ribu. Nemo 2. Oke deh guys, nanti kita lanjut di rumah ya guys. Kalian lihat apa yang aja yang aku beli nanti ya. Let's go. A few moments later.
Guys, kita udah sampai dan ini dia akuarium kita ya guys ya. Oh my god, nah sudah warna biru guys. Kalian bisa lihat terumbu karangnya udah kita masukin. Tapi sayang banget gak di videoin biar videonya gak terlalu lama. Nah, yang pertama bakal kita rilis yaitu adalah ikan dory ya guys ya. Ini ikan paling mahal kita beli tadi Zil. Kasian banget dia ada di sini guys ya. Oke, kita bakal langsung buka dia bersama dengan plastiknya. Semoga dia mau Zil. Oh, tapi gini dulu caranya nih Zil. Jadi guys, sebelum kita keluarin dari plastiknya, kita bakal lepas dulu kayak gini guys ya. Biar dia itu bisa beradaptasi gitu. Wey, mau kembali Zil. Balik. Oke, udah balik lagi ya guys ya. Ini kita taruh lagi biar dia tuh bisa adaptasi gitu ya guys ya. Nah, satu lagi guys, ikan Nemo. Cuma segini doang. Nah guys, kita masukin kayak gini biarin udah ya guys ya tuh. Kalian bisa lihat dan kita bakal ambil kursi dan kita bakal naik ke atas ya guys ya. Dan kita bakal rilis ikan satu-satu. Yang pertama adalah ikan dory guys. Ini dia guys. Ayo cek, kau lihat. Oh my goodness. Kau lihat guys, gila dia langsung kemana tuh. Wih, seneng dia Cil, gede arenanya ini Cil. Kegedean arenanya, seneng dia guys ya. Nah ini lagi guys, ikan bapaknya Nemo. Kau lihat ya, ikan bapaknya Nemo nih guys. Kita rilis, oh my god. Oh my god. Kau lihat nih guys, akuariumnya. Oh my god. Udah jadi ya guys ya, itu ikan dorinya di pojok sana. Kalian bisa lihat, dia masih beradaptasi ya guys ya. Ini juga kerang-kerangnya tadi kita beli ya guys, udah kita masukin. Wah gila, ini keren banget ya. Tuh kenceng kali si Dori. Wih di, ikan Dorinya kenceng kali Cil. Oh di pojok-pojok. Di mana? Di pojok mana Cil? Oh di pojok sana dia diam ya guys ya. Wih, udah ya guys ya. Kita bakal coba buat masukin ikan hiunya. Karena tadi aku udah pesen Cil, dan sekarang sudah sampai. Apakah bosnya mau lihat? Ini bencana ya guys ya. Karena ini serem banget guys. Kita langsung aja ambil guys. Dari kecil. Oh my god. Look at this guys. Wow. Box size 20. Oke. Okay. Oh my god. Oh my god. Gila, gede tuh segini guys. Kita bakal lihat bukti lah ya. Bukti kalau itu benar-benar ada ikannya. Semoga kita enggak. Aduh, apa tuh? Oke. Okay. Oh my god. Look at that, guys. Oh my god. Guys, aku sampai kelok nih guys. Enggak berani pegang, gimana cara ini? Bro. Ya ampun. Kita ambil dulu kali ya. Oke, okay, mantap. Let's go, Cil. A few moments later. Ini dia, Cil. Aku bakal ambil, guys. Ayo, ayo, ayo. Dapat, Cil. Oh my god. Oh my god. Oh my goodness. Awas, Cil, ya. Aduh, bentar. Bentarnya ada air, Cil. Cepat, let's go. Ikan hiu. Let's go, Cil. Kita masuk. Oh my god, let's guys. Waduh, nyangkut dia. Nyangkut, guys. Nyangkut. Ikan hiu. Oh my god. Gila. Wush. Aduh. Sakit kali, kayaknya kita karangnya harus singkirkan dulu, Cil, nabrak dia. Oh, dia tahu. Dia sekarang tahu. Tadi dia nabrak, guys. Kita lihat dulu. Ayo, bro. Oh my god, dia tahu sekarang, Cil. Barusan dia nabrak, guys. No, kasian banget, guys. Baru dia masuk dan nabrak. Oke. Oh no. Oke, guys. Dia barusan nabrak ya, guys ya. Ini matanya kenapa satu itemnya, Cil? Dikit kali itemnya. Kita kasih makan, Cil. Makannya mana, guys? Oh, ini. Kita kasih makan lah Cil, bisa lah. Let's go. Kita lihat apakah si Yu mau makan. Itu dia Cil. Semoga si Yu mau makan ya guys ya. Masuk dikit, ya ampun Yu nya muter-muter guys. Semoga ada makanan yang masuk ke mulutnya Cil ya. Gila, serem kali. Ikan-ikan yang lain sampai kabur guys. Oke guys. Dari atas si keren tuh. Dari atas. Woi ini kenceng kali larinya guys. Ngamuk. Oke deh guys, jadi kayak gini ikan hiunya guys ya. Kita udah berhasil membuat sebuah kandang ikan hiu. Mungkin ini karangnya kita bakal ilangin aja. Kita bakal bikin satu lagi akuarium khusus ikan hias ya guys ya. Ikan hiunya khusus, atau kita bakal taruh di tengah-tengah untuk dia mainan ya guys ya. Soalnya di sini dia udah gak bisa ya guys ya. Dan yang bisa mungkin segini video kalian, dan bisa kalian sarankan di komen di bawah. Dan misalkan gak ketawa guys, kalian bisa paksa ketawa. And that's my Bruce. Bye bye.